Sudahlah berhenti di tengah jalan untuk turunkan penumpang. Bila dah kena hon sibuk nak marah orang pula. Itulah yang berlaku kepada lelaki ini apabila dimarahi seorang makcik yang juga pemandu teksi. Tujuan lelaki ini membunyikan hon supaya pemandu teksi ini dapat mencari tempat yang lebih sesuai untuk berhenti, namun cacian pula yang diterimanya.